Kalau saya kan itu bukan baca Quran, itu menyanyi Al-Quran, bukan baca Quran. Menyanyi. Menyanyi bukan baca Quran. Macam gaya kita nampak baca Quran, tapi sebenarnya bukan baca Quran. Yang mana? Masa peresmian. Peresmian bermula baca tilawah dengan bagi baca Quran, berlagu dan berkeraat tu. Jadi bukan baca Quran, menyanyi. Ha? Okey. Ketika itu tak tahu lah saya, saya tak tengok. Tapi kawan saya, kawan saya hakim tilawah pun kritik tindakan tu. Dia kata kalau dia beritahu, kalau tarun bertarun tu sampai menjatuh, menjadikan baca itu dihina oleh masyarakat, baca itu terbatal dengan sendiri, tidak ada pahala lah. Jadi tak betul lah dia. Sebab kalau baca Quran ni, dia kena dengan gaya yang membaca Quran. Ini macam nak jadi ustaz, nak jadi nak buat ini ustaz lah. Tak usah baca Quran, buat lagu. Ya Latif, Ya Karim, Ya Rahim, Ya Fatah, Ya Aziz. Itu pun saya dengar kali-kali nyampah. Tak sesuai. Sesuai nama Allah tu kita mainkan dengan lagu-lagu macam tu, tak sesuai. Asalnya daripada penyanyi nasyid. Dia buat benda tu dengan bunyi-bunyi yang tak sesuai. Tak sesuai. Memang tak sesuai. Tak sesuai. Zikir-zikir macam tu. Kan? Yeah. Kalau nak bawa dalam bentuk lagu Quran, tak boleh. Kan? Yeah. Ya Rahim, Ya Karim, Ya Rahim, Ya Karim, Ya Rahim, Ya Karim, Ya Rahim, Ya Karim, Ya Rahim, Ya Karim. Boleh? Tidak masalah. Macam zikir belajar. Kan? Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi khairullah Nur Muhammad Sallallahu. Dia tak menimbulkan apa-apa masalah. Sebab dia lagu tu sesuai dengan zikir tu. Dia tak sesuai. Tak sesuai. Itu yang jadi masalah. Baca Quran pula lagi tak sesuai. Dia ni kalau tidak tulis dia baca Quran stand itu stand pula. Sama. Itu pun kau saya hentam juga. Kawan saya kawan mustahil juga hentam. Hakim tilawah dia pun hentam juga. Ada dia kata tak layak so membaca Al-Quran dengan bunyi ustaz, seolah-olah merendah-rendah dan memperlekeh-lekehkan Al-Quran. Tak sesuai. Tak sesuai. Dia kena baca dengan yang sebut oleh apa ni kawan saya Dr. Rahman tu. Dia kata ayat Al-Quran dibaca kalau berlagu, lagu tu biarlah lahan Arab. Mana lagu tu daripada Arab? Bukan lagu Hindustan. Tak kira kau siapa pun. Semalam malam tuan menang Hindustan yang meraih itu tu. Dia buat Hindustan juga? Yalah, dia bunyi tu macam tak Hindustan tu. That's right. Macam orang kita bunyi Darabam lah. Lagu Arab. Eh? Nak lagu apa? Kita boleh buat lagu. Lagu Soba. Kan? Eh? Lagu Jangkah ke? Kan? Tak kira lah apa pun. Lagu Ras. Kan? Macam saya selalu bawa, lagu Ras. Kan? Qul man yarzuqukum minas samaa'i wal ardi amman yamliku as-sam'a wal absar. Lagu Ras. Kalau lagu Singkah dah. Qul man yarzuqukum minas samaa'i wal ardi amman yamliku as-sam'a wal absar. Kan? Kalau lagu Jarka pula, macam mana? Dia lebih berdaya-daya lagi. Kan? Kalau lagu Hijaz pun lain-lain. Lagu Nahwan pun lain. Kan? Kena belajar. Kalau bayangin itu lagu mula-mula ataupun lagu akhir.
kan? Kalau beruntung dia kan? Kul maya apa? Kul maya razukukum minas samai wal ardi am man yamliku sam'a wal absar. Itu lagu Bayati pun tu. Tapi tengoklah macam mana kan, dia punya sesuai lah, biar lagu tu sesuai. Bukan lagu yang tak sesuai. Kalau buat lagu rock boleh lah. Kalau kita tak sesuai, nak buat segala lagu rock boleh. Kul main lagu kum yang sama lagu rock. Sesuai tak? Sesuai. Batuk-batuk kita macam Ustaz, Ustaz dah boleh ada terang. Saya mencurahkan cari orang lain. Tapi kalau nak, kena buat hari lain lah. Kenapa boleh lah, kita ambil asas saja. Apa kita nak ambil, nak belajar dia punya umur-umur. Sebab saya rasa kalau nak belajar asas sampai tahap tu, kena cari orang yang ahli. Orang yang ahli, orang yang mahir. Asas tarannum tu, okey. Contoh macam kita nak kenal lagu, nak awal macam mana. Qul man yarzukukum minas samai wal ardi amman yamliku as-sam'a wal absar. Itu lagu Nahawat. Yeah. Kalau lagu Jarkah lagi susah, lagu Jarkah ni dia paling susah. Sebab itu orang dalam tilawah sebenarnya dalam masa zaman tak ada lagi wajib tarannum ni. Tak ramai orang yang berani buat Nahawat. Sebab lagu Nahawat ni susah. Tapi siapa yang mampu bawa, dia akan dapat markah tinggi daripada hakim. Itu orang tak faham. Qul man yarzukukum minas samai wal ardi am man yamliku as-sam'a wal absar. Itu lagu Jarkah. Dia ada macam goyang sikit. Qul man yarzukukum minas samai wal ardi am man yamliku as-sam'a wal absar. Itu dia. Tapi pada sudah Jarkah, saya telah dengar Haji Razie Kamrahil. Itu yang masih dah. Lagu Jarkah dia memang bau. Lagu Jarkah dia lagu Hijaz Ustaz. Ha. Kan? Ha. Ada sikit lagi. Nak habis. Ha, tadi ya. Okey. Yang akhir sekali. Kemudian wasalatul arba'ati askar inna Allah min salati utamani tatrun as-salat pada orang lebih baik berjemaah lebih daripada 8 orang sekalian. Wa salatu tamaniyat yaum wa hurma askar inna Allah salati bi hadhihi tatrun as mayar apa dua berjemaah seseorang jadi imam baik daripada satu orang semayang bersendiri. Ya kakak, kalau pergi ke mana-mana pun cubalah bersolat berjemaah. Jadi kita sampai situ surat 85 insyaallah pada bulan ini akan datang 21 Jun 2014 kita akan sambung surat 85 berkat mengamin bertasmih dan bertahmid insyaallah. Ya, jadi itulah dia sebanyak apa yang kita boleh kongsikan pada pagi ini, apa yang dari Allah Subhanahu wa taala dan kurang dalam diri saya sendiri, apa yang lalun rasa terkasar. Terlanjur bahasa, terkasar bicara. Macam mana lah? Saya mohon pun dan maaf daripada Allah, Rasulullah SAW daripada kakak sekian, insyaAllah. Jadi, aku lukuh dihadar untuk Allah Azim di walakum. Alhamdulillah, Rasulullah SAW. Aku lukuh dihadar untuk Allah Azim di walakum. Yang kita sesuai akhiri dengan tersebut Pak Farah Rasulullah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والله مرحبا بهذا اليوم المعظم تبركنا مريضكم مسلما اللهم اجعلنا في دمور اهلنا ونرزقنا من شرورهم اللهم اقبل ان شاء الله اخر الجمعة شتيك انت وزاد سيدنا المسلم كلمة في كلامه يا ابا خالد جبل يا ابن يا الله يا الله يا الله اللهم اجعل الكتاب ويجلس ويعزنا احسن كيف سيكون صلى الله عليه وسلم وسلم الرحمن الرحيم ربنا زدنا مسلما
الكريم ربنا تقبل منا دعاء رب الله مبارك في رجب وشكر الله من رمضان ربنا تقبل منا دعاء السلام علينا وعلى قومنا ورجبنا إنك السميع العليم يا مولاي إن رضى الله عنك ولا فيها سبب ولا تدنا فيها سماء من أول إلى تقبل الله منكم منا بكم تقبلنا بلا إله والله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.